Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Terima kasih buat kalian semua, para cewek dan cowok yang setia di channel ini. Dan kali ini mari kita lihat bersama prediksi untuk kalian bersodial Aquarius di tanggal 23 Februari 2022. Halo guys, kami menerima jasa endorse. Bagi Anda yang punya usaha, punya produk-produk baru seperti kecantikan, kesehatan, lifestyle, pakaian, mobil atau motor, makanan, gadget, elektronik, atau produk-produk yang lainnya, dan butuh jasa promosi atau endorse, silakan hubungi nomor di bawah ini, 0858-8522-9288, 0858-8522-9288. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Sebelumnya saya sudah mengajak kartunya untuk mempersingkat durasi video. Jadi kartu yang pertama untuk karir kalian ada kartu Three of Swords. Kartu ini menggambarkan bahwasanya karir atau pekerjaan kalian di hari ini ada banyak orang yang iri dengan posisimu. Berhati-hatilah, ada yang ingin menjatuhkanmu. Jadi kalian dalam situasi yang cukup baik untuk pekerjaan kalian. Tetapi kalian di hari ini masih ada aja seseorang yang tidak suka, yang iri, dengki dengan posisimu sekarang. Mungkin kalian sombong sehingga banyak yang iri dengan kalian, banyak yang ingin menjatuhkan kalian. Tetapi saya sarankan untuk kalian, jika kalian dalam posisi yang baik, kalian menerima jabatan, gaji kalian juga tinggi, kalian harus tetap rendah hati dan kalian sering-sering berbagi ilmu ke rekan-rekan kalian. Itu bisa membuat kalian ini banyak teman, banyak relasi, juga enggak banyak yang iri kepada kalian. Intinya kalian harus baik dan sering-sering berbagi ilmu agar mengurangi rasa iri dengkinya teman kalian ke kalian. Dan di kartu yang selanjutnya untuk bisnis kalian ada kartu Six of Pentacles. Kartu ini menggambarkan bahwasanya bisnis kalian di hari ini bisa dibilang cukup baik dan cukup lancar. Karena kalian ini sangatlah bisa untuk mengelola bisnis kalian. Kalian juga sangat pintar dalam bidang bisnis sehingga kalian dalam mengatur strategi pemasaran di hari ini cukuplah tepat, sehingga omset kalian di hari ini juga cukuplah baik, sehingga bisnis kalian di hari ini bisa dibilang cukuplah baik dan cukuplah lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Dan di kartu yang selanjutnya untuk asmara kalian ada kartu The Devil. Kartu ini menggambarkan bahwasanya asmara kalian di hari ini untuk kalian yang single,
Kamu akan memiliki kemampuan untuk mendekati seseorang yang kamu sukai. Kamu lebih baik menyukai seseorang dalam diam. Jadi kalian nih kalau suka sama seseorang, tidak jago dalam mengambil hati atau menaklukkan hati seseorang atau seseorang yang kalian sukai. Jadi lebih baik jika kalian suka sama seseorang, lebih baik kalian menyukainya dalam diam. Karena itu tidak akan beresiko, itu tidak akan menyakiti hatimu sendiri. Dan di kartu yang selanjutnya untuk keuangan kalian ada kartu Eight of Swords. Kartu ini menggambarkan bahwasanya keuangan kalian di hari ini, keuanganmu semakin membaik. Tak ada salahnya untuk melakukan investasi. Jadi keuangan kalian di hari ini akan sangat lancar, akan lebih baik, akan lebih bermanfaat juga. Mulai belajar berinvestasi agar keuangan kamu terkelola dengan baik. Jadi keuanganmu meskipun banyak pengeluaran, tetaplah berjalan dengan lancar-lancar saja. Ada pemasukan juga ada pengeluaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852 8282 7568.